selalu menjaga ya. Sopan santun tinggal laku, ucapannya saling hormati entah dimanapun dan berada, apalagi di area alam ini ya. Yang kedua tetap satu rombongan naik turun nih. Yang ketiga kontak dompet HP ini harus dimasukkan tas atau di saku yang ada kancingnya. Iya. Naik turun istirahat di warung, di pos atau daerah hutan tetap dicek barang. Assalamualaikum lur. Yo apa kabar? Si urip ae ta? Semoga kalian masih sehat-sehat saja ya. Kali ini saya dan teman saya berkesempatan untuk naik ke Gunung Penanggungan. Jalur yang akan kami lalui, kita akan melewati jalur Tamiajeng. Yang mana jalur ini tuh jalur paling umum di antara jalur lainnya. Misalkan jalur Colotundo atau Kedungudi. Dari sini pun kalian bisa melihat pemandangan Gunung Penanggungan ya, teman-teman. Memang jarak rumah saya ke Gunung Penanggungan memang relatif dekat. Hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai ke tempat base camp Gunung Penanggungan. Dan Gunung Penanggungan menjadi gunung ketiga kali yang saya naiki bareng teman saya Ihsan ini. Iya, sebelumnya kami sudah pernah mendaki ke gunung yang ada di sebelah Gunung Penanggungan, baik Gunung Pundak ataupun Gunung Arjuna. Sayangnya Gunung Welirang belum bisa kita naiki. Ya mungkin di lain kesempatan kami bisa berkesempatan untuk naik Gunung Welirang ya. Perlu kalian tahu, di setiap jalur yang kami lalui ini banyak loh tempat wisata. Nah, salah satunya Chimori Dairy Land and Resto. Dulu saya juga pernah kerja di sini, namun sayangnya cuma 2 minggu. Ya memang karena gak cocok aja kali ya. Tapi buat kalian yang melewati Briken, bisa kok kalian mampir ke situ. Enggak kakean. Sering membuat minum. Kita belajar logistik perjalanan. Oh, siap ya. Apa aja nih, Bang? Baru minum sama. Kok cuma dikit? Iya. Soalnya gak bawa istri. Jokes tau bapak guys.
bar numpahin dapat donat gratis. Tapi bohong. Anjay, makan ayam. Berapa aja harganya, Cak? 9.000. 9.000. Lu enak ya, Rek. Enggak beri video aja, Cak. Iya. Yeah. Setelah beli minum dan roti, kami pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke base camp Gunung Penanggungan. Nah, untuk yang mau ke Gunung Penanggungan, kita belok kanan, teman-teman. Kalau ke arah kiri itu tadi, itu arah Tretes. Buat yang mau mendaki ke Gunung Wulirang atau Gunung Arjuna. Nah, kita lihat sini sampai ke Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu base camp Gunung Penanggungan. Dari sini kalian juga bisa lihat loh pemandangan Gunung Penanggungan. Namun sayangnya tertutup awan di sana. Kalau turun ya, tak kuat ya. Ayo kuat. Ayo kuat. Ayo rek. Tak kuat. Tak dapat manusia ya. Tak mungkin. Awas. Kali. Tak turun deh. Tak munggah. Lanjut. Munggah sih. Kuat. Iya lah. Eh. Tadi motor depan itu pelan. Sempet gak kuat, cuy. Saya takutnya kayak waktu di pintu langit itu. Kenapa? Saya turun gigi tau, udah netral. Oh, glondor. Oh. Ini kayak keterangan gigi satu, gigi dua. Nah, kalau udah sampai di Kecamatan Terawas, kalian bisa mampir ke sini nih, Wisata Ganjaran.
banyak permainan, ya permainan buat anak-anak sih. Tapi pemandangannya itu loh yang bikin orang tertarik untuk kesini, karena langsung backgroundnya Gunung Penanggungan. Kami udah hampir tiba nih ke tempat base camp Gunung Penanggungan. Di depan mata sudah berdiri megah Gunung Penanggungan. Basecamp-nya Penanggungan ya. Ini apa ya? Jalur tunda apa? Ini satu kacang hijau. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ya. Mudah-mudahan lancar barokah. Baik. Kami pun sudah tiba di basecamp Gunung Penanggungan. Di sini banyak sekali kok warung-warung yang menjajakan dagangannya. Kalian bisa beli mie, nasi, atau snack, dan lain-lainnya. Tak lupa, kami pun melakukan registrasi untuk pendaftaran buat naik ke gunung. Oh iya, tiketnya Rp10.000 loh ya. Waktu menunjukkan jam 8 lewat 41. Kabut ya kok. Air ada 4 besar-besar. 4 botol ya. Nanti sebelah kanan ada kolam renang outdoor namun itu di arah pasti jalan pagunannya habis tambah tembus ke jalan bebatuan. Jalan bebatuan ada perempatan pertigaan kasih tanda dino otomatis nggak boleh dilewati kan tetap lurus kan. Terus paling gampang gini dari pos 1 ke pos 2 kalau lurus terus atau belok-belok harus ketemu pos 2.
Nanti pos 2, 3, 4 di sebelah kiri semuanya ada tulisan pos 2 pendangan dan seterusnya. Kalau sudah ketemu pos 2 ini sudah area hutan. Pos 2 sebelah kiri, tengah jalan menuju gunung, sini ada 3 warung. Oh iya. Tinggal melihat naik roset, ikuti jalan yang besar. Nah mungkin saya melewati karena jalan kecil ini. Nah ini ketemu pos 3. Pos paling jauh 3 ke 4. Pos 4 menuju puncak bayangan juga jauh, juga terjal, juga bercabang. Jadi lewat jalur utamanya jalur bekas jalan air di dalam dapat buat ini ya. Tapi area tidak ya, nyampe lah di puncak bayangan. Lalu sama langsung menuju puncak di monggo, tapi tetap harus ada. Istilahnya enggak, setelah perjalanan enggak merasa enggak kuat, jadi terus no bisa nyampe puncak, turunin nahan, wajar kalau lututnya. Oh iya. Tapi semua baik-baik saja. Amin. Dari pos 1 menuju puncak bayangan yang tadi. Dari puncak bayangan, puncak bayangan itu tidak bisa dalam waktu, adalah 2 jam ada yang 1 jam ada yang tidak nyampe. Karena kemudian enggak kelingan. Selalu menjaga ya, pada ketika ucapannya saling menikmati, entah di mana pusat berada. Sekarang ini, hari yang alam ya. Yang kedua tetap satu rombongan naik turun nih. Yang ketiga kontak dengan sapi ini harus dimasukkan atas atau di sapi yang ada kancingnya. Iya. Naik turun istirahat di warung, di pos atau di arah utara tetap dicek barang. Kan merokok? Tidak. Tidak. Ada ya, ada pertanyaan kan? Cukup aja. Cukup ya. Pak. Sekarang udah di mana, Cak? Baru di pos 1. Pos 1, Rek. Wis pegel kan. Wis pegel turun, Cak. Ternyata jalurnya ada apa nih? Wisata pemandian. Tahu gitu kita mandi aja, ngapain naik? Iya lah. Ngapain naik aja? Aja. Kan bisa kayak gini doang terus nego kanan kan. Bawa. Minta lah. Udah sampai puncak penanggungan pos, masih pos 1 lah ya. Pos 2 ke depan. Di depan juga sudah ada gerombolan teman-teman. Welirang. Seperti itu kah? Ada ujung sampai. Pos apa? Base camp aja. Mobil masih bisa masuk. Oh iya. Yang Arjuna ta? Oh iya, pantes waktu itu siapa? Cak Royan itu cerita, sana, Cak Royan apa? Ya udah. Sana itu tempat cicip. Saat ini sedang berada di pos 2, ya kan? Iya. Ternyata pos 2 itu masih banyak, apa, kayak warung-warung gitu kan. Masih banyak yang jualan. Dan masih rame lah. Kami pun istirahat sejenak di pos 2 sembari menikmati jeruk yang sudah kami bawa dari rumah. Setelah selesai istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke pos 3. Buat apa ya? Buat orang yang gak suka tripophobia pasti cici lihat gua ini. Jadi jamur kayak jamur kancing. Bukan lah. Ini memang buahnya. Bayang orang capek.
entahlah ya. Capek bener. Ini kapok tapi kok tetap udah lain. Cara sana itu. Bareng Bang Bay. Di pos 4 kami pun istirahat sembari minum air dan juga makan roti yang sudah kami beli tadi. Meski lelah, kami masih semangat untuk melanjutkan perjalanan ini karena bagi kami lelah sudah menjadi bagian dari perjalanan. Setelah kami istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Bukit Bayangan, lalu diteruskan untuk sampai ke puncak. Ayam hutan. Ya makanya. Rajin pangkal pinter, rajin pangkal pinter, rajin pangkal pinter. Oh, ini jalur tadi.
Wih, gila. Susah ya, Pak ya. Aduh. Ih, gila. Nih, Cak. Udah enggak capek di sana, Bu. Ntar lagi Bukit Bayangan ya. Biasanya buat berak. Ya kan? Sholat lah. Kok kunci airnya?
Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai atas. Walaupun kaki sudah capek, sudah lemas, dengkul rasanya mau copot, ya harus tetap kita lanjutkan. Karena kami akan berusaha hingga sampai puncak dan pulang dengan selamat. Batuan terjal yang kami hadapi di depan bukanlah menjadi halangan kami untuk berhenti, justru menambah semangat kami untuk meneruskan perjalanan sampai atas. Jadi di bawah penanggungan itu ada gua, cuma terlalu kecil, harus nunduk dulu kalau mau masuk. Berapa meter cak dalamnya? 3 meter kali ya? Hampir. Takut ada ular, ya? Ada ular gak ya? Penanggungan kabut. Sudah sampai puncak. Iya. Nyampe, alhamdulillah. Hujan. Ya Allah, semoga terang ya Allah. Dan rek. Kami acung. Kami di kampung kan belum bisa juga.